Kebetulan acara hari ini kami sebagai soft launching untuk aplikasi GoMandor. Aplikasi GoMandor itu adalah aplikasi yang menjembatani antara pengguna yang membutuhkan fasilitas pertukangan dengan jasa-jasa tukang yang terampil. Sehingga kami di sini tujuannya ada beberapa. Satu, untuk memberi kenyamanan bagi pengguna, bagi mereka yang ada kebutuhan tukang. Macam-macam tukang di sini, ada tukang untuk perumahan, ada tukang untuk AC, elektronik, dan lain-lain. Dan juga untuk meningkatkan taraf hidup tukang-tukang, para tukang-tukang. Kalau di GoMandor kami memanggil tukang itu dengan bahasa ahli, karena mereka adalah ahli di bidang-bidang masing-masing. Jadi di sini utamanya yang kami utamakan, salah satu yang kami utamakan di GoMandor itu adalah peningkatan taraf hidup para ahli kami. Ini kami sudah soft launch aplikasi GoMandor, sudah tersedia di Apple Store sama di Google Play Store dan dapat di-download dan digunakan segera. Sudah. Kalau menurut saya sama-sama menguntungkan, karena GoMandor mempertemukan saya dengan konsumen. Iya, hanya GoMandor tidak memungut apapun selain ngasih komisi gitu. GoMandor lebih menguntungkan, jadi harga juga fleksibel, deal terhadap konsumen tanpa GoMandor ikut harga gitu, ngasih harga gitu. Come on.